Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna wa aujaba bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Khususan ma'rifat hadzal kitab. Hadirin para jemaah Jimatu rahimakumullah. Mudah-mudahan seluruh para jemaah Jimatu mempunyai jimat di Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan titah kesepuhan sama Kyai Haji Dr. Ketua MUI. Sebagian jemaah ayah sibuk di isuk sampai ke ayeuna masa tanpa arahan beliau. Mulai memancing, mulai mau bias, mulai mau pandang dan macam-macam sampai ayah bakakang entok, bakakang hayam kampung, hayam negeri, macam-macam ayah lauk entong, araya kabeh. Ya Allah, itu didengar omongnya oleh seluruh jemaah, didengar omongnya oleh seluruh jemaah. Alhamdulillah, dilalah beliau kesepuhan terlambat, ternyata urangnya di situ terlambat. Sebab kita tahu sirah segala pan. Begitu diomong, ada itik, dimakan tikus, kalau ada plastik cepat dibungkus, ternyata ambang itu bagian dari kirim dua. Berkat. Hadirin, sekarang adalah jimat istimewa. Disebut istimewa karena berbarengan dengan pergantian malam tahun baru. Semoga kita semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala amal ibadah yang kita laksanakan di tahun 2021 Allah terima, dan yang salahnya mudah-mudahan Allah hapus, dan apapun yang belum terlaksana di tahun 2001 mudah-mudahan di kuartal pertama tahun 2002 dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nanti penutup doa akhir sama, yaitu doa awal tahun akhir tahun. Ya ayat kita tangis majmu syariat. Tadi Inggris di itu akhiran nutup deh dia. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tadzilanna lin-nasi ayyuka taqawwa'an fi malihim aw jahihim mutazallila. La tadzilanna ojo ngasor akan teman sapa sira. Ojo ngasor akan teman sapa sira mana kalian. Selamat datang. Sampai di depan. Beliau karena balik di Jogja, waduh, minta doa kiai yang datang ke dia segitu. Anu SMS lagi, badai mawa kacang dengan dua karung, alhamdulillah tayang. Latam zilana ojo mesor akan merendahkan
menghinakan diri sendiri linasi mari manusia irdoka ing awak siro irdoka ing awak siro pohian hale mengatakan dengan pohian hale wongkan tomak pohian hale wongkan tomak kalau betul itu tuh pembaturan tori kokabe TKR Tomian ngalewongkan tomak atau ngarep-ngarep yang dibeli Fimali bin dalam harta neknas Ojahim atau pangkat neknas Mutazalilan Hale Kang ngasorakan Aila taj'al terisirwan dan diajar dan diangkan Sopo siro iru koka ingkawak siro Mutahinan hale Kang asorakan Li abadah dunia Maring piro-piro anak dunia esohibul mal ala kau nikah hale anane tinggal silo ibu tomian wongka ngarep-ngarep pimali imin dalam harta nenas au manzadatihim manzilihim atawa pangkat desinas wahala kau nikah lan hale anane silo itu khadian wongka nepe-nepe lalu marinas wala huwakino toka bikasril ain kala den baca kasrah ain ayo wa nafsika artinya irtoka teh aya bi makna kawirang atau wibawa tapi di dia wa nafsika lan diri siro wa fi qali mutazalilan di kahal dan di hal muakkadatun kang den tauhid li amali li amili ya paling amili hal kala ketika sopan bersali imam bersali kana ono sopan basar kiai basar rahimahullah rahimah moga-moga melasi ini kiai basar sapa Allah yang mulu ucap sapa basar al-fuqara uti wong kang fakir iku salah satu telu fakirun seji wong fakir layas salu kang ora jaluk-jaluk sapa fakir wa in uktiya lan lamun den paringi sapa fakir layak khudu maka orang ngalap sapa fakir fahaza kautai kiki fakir iku makar rohani yin sartane malaikat rohani fi enliin ing dalam surga ini yin wa fakirun lan kaping done jelma fakir layas salukan orang takon sopo orang menta-menta sopo fakir wa in utia lan lamun den paringi sopo fakir akhwadha maka ngalap sopo fakir fahadha kurdeiki iki fakir iku ma'al muqarrabin sartane malaikat muqarrabin fi jannatil firdaus ing dalam surga firdaus wa fakirun lan kaping telune wong fakir yasalukan jaluk-jaluk sapa fakir indal hajati nalika ya kabutuh fa za utawi iki fakir pemberkatilu iku ma'as shalikin sartane wong kang bener-bener kabeh kang dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq min ashabil yamin saking ashabul yamin fa idzan maka tatkala mukono-mukono qaulul basar qad ittafaqu maka teman-teman sepakat semua ulama kulluhum ya ulama sekabeh ulama ala zammi sual ingatase nyacat menta-menta wa ala annahu lan ingatase setemene sual ma'al faqah serta nebutuh yahutuh kang lebur apa soal arul martabata ing derajat wa derajata lan tegesi derajat wa babul ahwal hadirin para jamaah rahimahullah masih ala kaitana sarampak tawakal ayana dikembleng dalam masalah kemiskinan kepakiran judulnya pakir tapi nulis subuhkan di SMS lain pakir judulnya harta yang tidak berkah ciri naya dalapan namun sababna ketika nyaritakan pakir cari cing mualai mengadoa ya Allah jadikan aku orang yang pakir hese kerapan tetap diberi judul orang yang tidak peduli terhadap orang pakir hadirin kaum muslimin latak zilan nalin nasifir kata tomian latabdilan nalinnas ulawasuk ngahinakin diri ura lin
hirna si maling manusia. Ulah osok ngahirnakeun diri urang, ngarendahkeun diri urang ka jalmi anu beungar. Oh, ternyata ayat 3 pokok yang menjadi asal keributan. Awas. Asal keributan, asal malapetaka. Pokoknya berawal dari 3. Jadi timbulna malapetaka dimanapun itu malapetaka berada, berawal dari 3. Hiji, hubul mal, karena cinta harta. Ya malapetaka, sehingga diuraikan ke para ulama bab fakir. Hubul mal, cinta harta, sumber daripada malapetaka. Dikisahkan ketika Nabiullah Musa alaihi salam jalan-jalan sarang santrina. Itu jalan sarang santrina, seret naik gunung, turun gunung, kemudian seret di satu tempat yang sepi menemukan 3 mayat. Enti mayat. Tapi terjauh dari tamayit ayat satu peti emas. Santri bingung di dalam hatinya, iya ayat lupai tapi peti emas ayat. Langsung bertanya, ya Nabi Allah Musa, ada peristiwa apa ini? Kalau toh orang ini mati dirampok, emas pasti dibawa. Tapi aku nampai dengan mukjizat Nabiullah Musa, Nabi bisa melihat apa yang terjadi. Kata Nabi Musa, ketika orang ini adalah pendaki gunung, resep lelut tangan di luhur gunung, gunung asli lain gunung Ibu Lurah Waria. Ayah itu gunung nak kan tarawih bawa ke mana-mana itu. Ia mah gunung asli lelut tangan. Nah suatu ketika kehabisan ongkos. Doa mengtiluan, ya Allah ya Rabb kami lapar, beri aku apa saja yang terbaik darimu ya Rabb. Telilah temani peti emas. Begitu mani peti emas, alhamdulillah kita menemukan emas. Mari kita bagi pinjam supaya hampang mawarna. Tapi sebelum emas dibagi 3, karena kita lapar, tolong yang satu turun gelak kalbur ingat jual emas sedetik baik. Setelah dijual beli makanan yang enak-enak, beli makanan, beli kopi jam sejabana. Mau kamu siap, saya laksanakan. Berangkatlah ke pasar. Nah iya berangkat ke pasar, begitu nggak jual emas cair, ada bisikan setan. Bisikan setan, daripada emas dibagi 3, ngerahan kusorangan. Caranya cukup makanan yang kau beli beri racun. Masya Allah. Nah program berjalan, diberilah racun. Bangga dia membawa makanan balik, pasti bakal dengar nuduhan nyarios. Daripada emas dibagi 3, ngenahan ge dibagi 2. Engke batu urang datang wis unuh we. Engke emas dibagi 2. Oke. Okay. Program masing-masing berjalan. Begitu seret dijauh ketingali, teranta parah langsung dipedang. Yes, sapat inalilah. Keduaan seri. Mari kita bagi emas berdua. Tapi sebelum dibagi, mari kita makan dulu. Masya Allah. Makan. Begitu dahar, apa yang terjadi? Maut saya. Maka inilah saudara Nabi Musa yang terjadi. Maka keluarlah hadis Nabi. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia adalah sumber daripada malapetaka. Inilah sumber kehancuran. Karena hubbud dunya
Makanya bahasa Kanjeng Nabi ad-din bid-danani. Majuna agama kudinar. Dinar itu dua suku kata, din dan nar. Artinya bisa menggunakan duit akan mengantarkan ke surga, din. Tapi tidak bisa menggunakan duit, nar akan meneruskan ke api neraka. Jadi ad-din bid-danani. Tapi sebaliknya, ketika tidak hukum dunia, sami kisahna dina kitab Sahih Muslim, kitab Sahih Bukhari, ayat dua orang baik, masya Allah, katakanlah di dia nu baik teh, kerasana kang Ustaz Zain, anu baik deui ama ngajual kebon ka kang Ustaz Zain dengan harga sekian. Sebulan kemudian Ustaz Zain ngagali tanah, ngagali sumur di kedalaman 2 meter manggi peti emas. Ustaz Zain yang baik, duka Ustaz Zain, dia duka Ustaz Zain mana? Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini emas bukan milik saya, sebab saya tidak beli emas, cuma beli kebon. Maka emas ini adalah milik amat. Kira-kira kita mau tahu selain itu? Hah? Itu pasti dimasuk kering sangat. Datang ke Ustaz Zain ke Amat. Assalamualaikum Amat. Waalaikumsalam. Hei Ustaz Ganteng, ada apa? Begini Amat, sebulan yang lalu kan saya beli tanah dari Amat. Iya. Terus kemarin saya gali sumur, di kedalaman 2 meter saya menemukan emas. Terus apa kaitannya dengan apa? Emas ini bukan milik saya, tapi milik apa? Kata Ahmad, maaf, saya sudah ngaji berjumur. Saya tidak mau, saya jual tanah beribu isinya. Maka itu bukan milik saya, milik Anda. Kau tak sayang, saya pun ngaji berjumur. Saya tidak mau. Terjadi perdebatan, armungan kabeh. Kira-kira ayam kali ini dia. Kisah begitu tak? Allahu Akbar, yang ada gilirannya. Ia dua jalmi menghadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul, ada apa seperti tegang? Diceritakanlah peristiwa tadi. Ketika diceritakan, Rasul yang bijaksana, seperti bijaksana lalulah wariat minta berkata, ya Allah, Rasulnya rios. Kang Ustaz Zain, boga anak deh. Awewe atau lalaki, saya punya anak perempuan. Amat punya anak, saya punya anak. Saudara saya laki-laki. Bagaimana kalau dinikahkan dan emas itu diberikan sebagai hadiah kepada anak? Setuju? Keduanya ngomong sam'an wa ta'atan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keluarlah hadis Nabi, al-mal soleh dia berjuang soleh. Harta yang baik ada di tangan orang-orang yang baik. Harta yang baik ada di tangan orang-orang yang baik. Pistol dicekal polisi, rakyat aman. Tapi pistol dipegang gal, rakyat gelisah. Iji. Pokok daripada permasalahan adalah hubul mal. Nuh kedua, hubul jah. Nah, hubul jah teh cinta jabatan, cinta pangkat. Nggak sudah kudu dicaritakan dia. Atau lain seletik jelma darah ribut gara-gara calon lurah, calon bupati, calon macam-macam. Setiap merebutkan satu kursi pasti ada korban. Ya hubul jah. Terus itu perlu diceritakan lomba contohnya. Masya Allah. Nukatilu hubun nisa, cinta perempuan. Budak orang sini wacok perbutkan awewe, termasuk budak polot. Lain sejik budak polot merebutkan awewe. Di contohan bahulana ayak mobil jen habis sili bulu. Bahkan setiap ada satu pembunuhan, maka Allah memberikan azab ke alam dunia.
setiap satu pembunuhan. Contoh ketika sebelum terjadi pembunuhan Qabil Habil, air laut itu tawar. Seluruh tatangkalan babullah dan buah dan iman. Tapi ketika terjadi pembunuhan Qabil Habil, maka air laut menjadi pasir. Tatangkalan anu babullah tadina jadi henteu, bahkan sebagian menjadi imitasi. Contoh, ayah jeruk bali, ayah berenung. Ayah petek gede, ayah deina ngaranna petek gede teh di leuburna. Jengjing, jengjing apa nama? Kos petek. Ayah margisa di lembur loba, di sisi jalan tol tuh buah kos margisa. Ya. Buah, pokoknya apa segitu lah. Anu tadina cucukan, jadi ayah cucukan. Anu tadina teu hasil, jadi hasil. Itu karena terjadi pembunuhan Qabil Habil. Maka di setiap ada pembunuhan, pasti ada Allah mengerikan bencana-bencana. Nah, ku ayana kitu jeung Allah, ulah ribut, ulah tomat, mengharapkan selalu pemberian orang lain. Tomi'an. Ngaran-ngaran toma jeung Abah Busairi, hurufna teh tilu, to, mim, ain. Seluruh hurufna bolong. To bolong, mim bolong, ain bolong. Artinya selalu mengharapkan pemberian orang lain, baik dari sisi hartana ataupun dari sisi jabatan. Maka cerdik dia, lantaj al-irta kamum tahinan li'abna id-dunya. Ula wasok ngerendahkan diri urang, ngahinakan diri urang, uta penta kajalaman ubanghar. Berarti posisi germalarat. Posisi germalarat. Bahkan selusuh imani. Seperti lu iman akan rontok ketika urang cium tangan kajalaman ubanghar. Siapa macam nak kalau benghar cium tangan baik, lain ke benghar nak, tapi lamun kapolot kaje. Karena umur nak lebih kolot diurat, cium tangan tak jadi masalah, tapi lamun ngahormat kena ke bengharan nak. Jadinya ini jadi celaka. Halakonya khalat yang kahu, dikasih kain warna sikap, ulang rendahkan diri, mutazalilah, kola al ghazali, karena basharun rahimahullah yaqul. Nah, ketika nyaritakeun ulah menta, maka di dieu aya beunghar aya malarat. Aya beunghar aya malarat. Tugas jalmi anu dibere leuwih kudu memperhitungkeun jalmi anu fakir, teu kudu menta sabenerna mah. Kitu tah. Jadi panna aya di dieu la taj'al la tabzilanna linnas irdoka to iman teh. Nu malarat ulah kudu menta, tapi nu benghar kudu perhatian. Ngan Allah nurunkeun penyakit ke alam dunia. Aya sabaraha penyakit di alam dunia? Arba'atun, opat. Penyakit di alam dunia kemana baik aya opat. Hiji penyakit ngarasula. Wa idza masaru syarru jazua. Ku Allah diberikan ka jelema malarat. Jadi bapa ngarasulullah jelema malarat mah. Cek anakna bah lamun teu abah malarat abdi geus neong ka dieu ka ditu di maleman tahun baru. Lamun abdi lain jelema malarat geus nembrak anak bupati. Lamun abdi teu jelema malarat geus unggal poe pelesiran umroh jeung sajabah. Tayang rasulullah. Awewe ngarasulullah ka salaki, salaki ngarasulullah ka awewe. Gugur mutazalilan. Ngarasulullah. Kan ngarasulullah na kasaha. Nu kadua. Panyakit nu ku Allah diberikeun adalah bakhil. Medit diberikan kajal mabenghar. Semakin benghar semakin medit, semakin benghar semakin oleng.
Nah bahil kebagi karena tilu. Ayah bahil, ayah suhun mutok. Ayah bahil, ayah suhun mutok. Lamun bahil mah koret taramere kabatur. Eta ngaranna bahil. Koret taramere kabatur. Menta mah rada rajin. Opos lalaki rojali. Rokok jarang beli. Menta be kabatur. Aduh maaf ini saya lupa rokok di rumah. Aduh tidak bisa ngoprok rokok lupa. Asal ngoprok rokok lupa. Aduh lain lupa ya Pak. Karena rojali, rokok jarang beli. Lain rojali cara tadi, rombongan janda liar. Nasib pakai baju SNS ya, sesudah buka selfie. Tanda dari ulir pemuda. Nah, ibahil, tarawehnya kebatur. Sedangkan bahil doang adumullah menjadi musuh Allah. As-sahih habibullah walau kana fajiran. Jalmi nu rajin sedekah menjadi kekasih Allah sekalipun dia preman. Tapi al-bahil abidullah walau kana abida. Jalma nu rajin menjadi musuh Allah sekalipun rajin ibadah. Guru jisim kering sampai nyari osin kia. Kia Haji Hidayat itu lebih Kia Haji Riyani. Kia Haji Riyani adalah guru na Abu Yadin Yati. Makamna di Maklak. Kia Haji Hidayatullah sami begitu. Pas 38 kali berangkat ke haji sama pas 40 sama tahun depan kali ini insyaallah sama tahun depan tidak akan datang lagi karena sama balik ke haji seminggu ke langsung arek menghadap Allah. Ternyata kering cuma 15 menit langsung menghadap Allah. Jadi ngomong kariung lah kariung sama teh sama kering ya arek ke Allah langsung mau. Nah, entah Ki Haji Hidayatullah kerenyaritakan al-tahir ngegambarkan Ki ayah jalmi ketol ibadah di sebelah kanan imahna preman di sebelah kiri ngan iya preman setiap kepergian di mana-mana selalu mau oleh-oleh ke udang iya ketol ibadah balik di mana-mana dan pernah mereka oleh-oleh pertanyaannya resepan ke preman atau kan ibadah kepada barang mereka resepan ke preman itulah percis jawaban yang dilontarkan ku Kiai Haji Hidayatullah bin Kiai Haji Riyadi resepan preman mudah kepada mereka. Inilah yang disebut al-bahil adullah walau kana fajiran. Al-bahil adullah ya walau kana abidan. Nah yang kedua as-sahih. Bagaimana sahih? Medit bukan milik dia. Contoh medit bukan milik dia deh. Ada seseorang arek beli kacang. Ayah naon Pak Kiai ngeser kacang dari Cimatu ulah segala poli kacang medit enggak jangan kabatur tadi memedit anu urang lamun suhun mah medit batur arek merege ulah arek ka mana ka material arek naon beli semen jang naon ka masjid ulah antep panitia. Nah ieu ngaranna suhun. Nulawi parah adalah sukun mutok. Maksudnya sukun mutok. Medina kadirina jengka keluargana. Duit loba dahar diret. Anak diret. Ngarana sukun mutok. Pemajikan dari peda, ya peda. Cocolan ke peda lah, cocolan. Padahal loba duit nak. Akhirnya anaknya berontak. Nyopet nukolotna akibat sukun mutok. Jadi sukun mutok mah medit ka diri sorangan jeung ka keluarga. Sukun mutok ieu panggoreng-goreng. Geus teu kudu dicaritakeun ari akibat medit mah
Dina Al-Qur'an masalah akum bisakar lam nakum minal musallin wa lam nasqikul miskin. Subhanallah. Terkenal di ujung kota Mekah ayah jalani benghar spesialis penitipan harta. Setiap jalani anu arek ngangkat ibadah haji dititip baheula. Ilamun mudah ramah anu arek mudik kan nitip kucing, nitip naon gitunya. Jadi baheula setiap aya anu arek berangkat ibadah haji nitip hartana di eta jalmi. Jalmi nepunghar dipercaya. Kemudian aya hiji jalmi berangkat nitip ka eta jalmi. Begitu berangkat ibadah haji, seret berangkat pulang. Begitu pulang ibadah haji, selang beberapa hari berkunjung ke penitipan tadi, maksudnya bari nyandak hartana. Begitu pas kadinya uluk salam, uluk salam sekali dua kali tilu kali, mau keluar anaknya. Begitu keluar anaknya, bapak mana? Oh, Pak emang terang. Emang bapak mana? Bapak innalillahi, innalillahi. Ay artos abdi kemana? Oh terang abdi mah. Rahasia bapak tidak ada yang dikasih tahu kepada anak-anak. Stres ya kami balik ke haji deh. Ini kita ingat ada ya urusan. Berangkatlah aja yang ngerti. Begitu berangkat Pak Kiai, assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya nitip duit ke sepulang bin pula. Oh iya yang dipercaya ya. Terus gimana ini? Anaknya kabeh urunya apa? Pulang lagi aja ke Mekah. Kemudian ke sumur Zamzam. Panggil orang tersebut di sumur Zamzam. Kalau memang dia minta ahlul khair, dia akan muncul di sumur Zamzam dan akan memberitahu di mana duit itu berada. Kembali dengan semangat, sebab urusan duit dia. Begitu sampai Mekah, ini orang sumur Zamzam gak bisa ditutupnya. Paling ningali dalwunna. Gitu ge hese ningali ieu teh ember teh di ngarengna museum. Itu datang assalamualaikum. Pak Haji. Sekali dua kali tilu kali teh aya. Harapan lemes. Balik deui ka kiai di lembur. Assalamualaikum. Kumaha? Enggak ada. Waduh. Ikan jalmi dipercaya tapi ke Allah. Terus gimana Pak Kiai duit saya? Oh lamun gitu silakan Anda pergi ke Yaman. Yaman bagian timur. Di sana ada sumur Barkut. Sumur Barkut itu sumur kedalamannya 112 meter. Kabituna nyambung ke neraka jahanam. Jerokan dirinya. Sudah kaya dirinya. Subhanallah begitu seret dirinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya di sumur Barkut anu kaitannya asup ka neraka jahanam. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Oh, nanya duitnya langsung. Iya duit saya di mana? Di handapeun gentong tinggal di imah kuring. Setelah arek balik naros, Pak Haji, kenapa ada sumur Barkut? Karena informasi di kiai tadi, orang baik aya di sumur Zamzam, orang jelek di sumur Barkut. Begitu seret, kenapa Pak Haji ada di sini? Iya, memang saya baik. Di masyarakat semuanya tidak ada yang kecewa. Tapi saya menggelantarkan saudara saya karena miskin dan fakir. Bosan asal datang minjem, maka akhir-akhir hidup saya asal datang ngulur enak ngulur sekocian paling gak ada pinjam, paling gak ada pinjam, maka Allah kasih tahu sama saya gara-gara menutup pintu bagi orang fakir saya dihukum disini. Tolong sampaikan minta maaf saya kepada saudara saya. Akhirnya kata Pak Haji sebelum nyandak duit nanya ke dulur-dulur nak minta ampura, minta ampura, dipanggil dari, ternyata gas pindah ke sumur Zamzam. Itulah orang yang menelantarkan orang fakir, orang miskin. Maka pantas di Al-Quran masalah ketumpis sakal lam nakum minal musallin
walam nus'imul miskin. Bahkan lain kerahiran ngumpul di dunia akan timbul tidak berkah. Dan tadi ditulis dalapan cirina harta untuk berkah. Ya supaya orang nyaro, supaya ulah sampai kejadian itu. Dalapan ciri harta untuk berkah. Hiji, harta na kapawa cahaya. Harta harus menang lumpuk lombak yang bisa jabana seret habis kapawa cahaya. Imak cahaya laut lu naik yang bisa jabana kapawa cahaya. Lain seretik jelma ya, di pinggir-pinggir laut menang tukal tekil seret langsung habis. Tapi lamun eta jalmi hebat hartana moal. Nu kadua. Urang singkat teh. Nu kadua harta nu teu berkah cirina bakal kabakar miseun. Kabakar miseun. Masyaallah. Kejadian-kejadian biasanya di pertokoan. Iya, ya kisah unik Abu Darda. Abu Darda, sahabat Abu Darda itu sahabat anu belet, belet teh lambat teh. Lambat penangkapan nak. Jadi setiap idiotnya, setiap Kanjeng Rasul menyampaikan hadis diharapkan hafal bubar poh, bahasa Sunda barho. Sampai ya Rasulullah, saya ini kalau ngaji asal kubar nasi poho ke poho kudu kumah itu ya Rasulullah calangak aja, calangak. Kemudian diciduhan bukannya Rasul dengan jampena Allah mafakir fitin wali wa ta'wil. Nah iya Abu Darda setelah ditiup akhirnya ketangkep kabeh. Dengan modal ketangkeplah resep ngaji. Lamun ngaji katakanlah jimatu jam 8, jam genep geus datang. Kemudian terus di majelis, di majelis, di majelis, setiap minggu di majelis. Pas geur ngaji, orang lemburna datang. Assalamualaikum ya Abu Darda. Waalaikumsalam. Wih, ieu lompat aya naon? Rumahmu kebakar ya Abu Darda. Rumahmu kebakar. Tidak mungkin rumah saya kebakaran. Tidak mungkin. Kabeh bengong di pengajian. Ya aja lemah laporan kebakaran tidak mungkin. Kemudian datang dari Abu Darda, ruko kamu kebakar. Di sekeliling dengkok keserami airnya kebakaran ting peletak dan sejaman. Tidak mungkin ruko saya kebakar. Datang dari rombongan Abu Darda kebakar tidak mungkin. Akhirnya ya kuring tas di itu tiru pada engklok kebakar. Udah mana itu mungkin, itu mungkin. Kabe duni majlis, ayo kita pergi aja. Berangkat, begitu berangkat, benar inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Seluruhnya kebakaran, cuma rumah Abu Darda, ruko Abu Darda yang tidak kebakar. Dengan keyakinan itu Abu Darda, sampai seluruh yang ikut, wahai Abu Darda, dengan keyakinanmu menambah keimananmu. Sebetulnya rahasia sehingga rukukmu tidak terbakar. Cak Abu Darda, tadi pagi saya sudah berdoa. Dengan doa yang Rasul sampaikan. Iya ayat dengan kitab. Bulan puasa hari ini baca deh. Adzkar An-Nawawi. Saya sudah membaca. Setiap orang yang membaca itu pagi dan sore. La yusibu fi malihi wa ahlihi wa nafsi ma yasuh. Orang yang membaca doa itu tidak akan kena musibah dirina, hartana, keluargana. Kabeh naros, kabeh baroho Abu Darda ayah nu ingat. Namun Abu Darda jampena. Kira-kira orang ayah jampena. Masya Allah jampena cek Abu Darda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim ma syaa Allahu kana wala wa ma lam yasha lam yakun.
wala haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. A'lamu innallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli darah. Innallaha ala siratin mustaqim. Kita kan doa kan panjang kan, insyaallah kan ditulis. Kita doa isuk dibaca sekali, sore dibaca sekali, pantengkan ke anak kurang, pantengkan ke sesama. Nah orang balik deh ayat tilu musibah ayat 8 tadi, harta anu teu berkah hiji kabawa cai, nuka dua kabawa sena, nuka tilu ketelan bumi. Naon ketelan bumi teh? Longsor jeung sajabana. Kurang singkat ya, longsor. Wis longsor kabawa beak. Nuka opat diinjem, nunginjem dan terbayar. Diinjem tapi nunginjem dan terbayar. Nuka lima ditipu, masya Allah ditipu. Iciri harta berkah, nuka genap dirampok atau dicopet. Nuka tujuh salah satu keluarga nanti beri gering sehingga berobat terus menggunakan ulang. Nuka delapan, pelaku usaha negeri menghabiskan harta yang kaya. Jadi pelaku usaha negeri nuka delapan, lalu nuka tujuh keluarga negeri sehingga olok duit. Nuka delapan, pelaku usaha negeri terus-terusan negeri sampai habis, setelah habis kakarak pihak. Nah pertanyaannya, apa yang menyebabkan tidak berkah? Ayat tilu yang menyebabkan harta tidak berkah ayat tilu ya kaitan ayat yang fakir hiji para naik keluarkan zakat, sedangkan ketika zakat dikeluarkan fungsi zakat itu menjaga harta. Ketika orang keluarkan zakat, zakat nyarios anta tahrisuni wa ana ahrisuk, engkau selalu menjagaku sekarang ini dan aku menjaga kamu. Orang kan contoh lamun harta zakat parek tah ieu panjenengan urang kasawana lamun parek kan urang dimulai pelak dijaga sampai panen. Nah begitu dikaluarkeun parek nyarios anta tahrisuni wa ana ahrisuk, engkau selalu menjaga aku, sekarang giliran aku menjaga kamu dan harta kamu. Nomor dua, ketidakberkahan itu karena jalan sedekah. Fungsi sedekah adalah mengembangkan harta. Ketika sedekah dikeluarkan, sedekah nyarios ini sabirun fakabartan, aku ini kecil tapi engkau besarkan aku. Nomor tilu, yaitu jariyah. Jariyah itu untuk akhirat. Untuk sedekah jariyah, jariyah mah urang boga duit 10 juta disedekahkeun 1 juta maka duit urang sasabaraha? 9. Sisa 1 juta. Sebab mun kadahar di akhirat 1 juta nu 9 mah jadi kotoran. Jadi kadaharan, jadi baju jeung sajabana. Lamun ka tukang tembak tarwas, aya manuk 10 ditembak kena hiji sasabaraha? Aya manuk. Aya manuk 10 ditembak kena hiji tinggal baraha? Habis kabur. Nah, tinggal hiji. Yang 9 kabur. Yang kemakan cuma hiji. Artinya kos kitulah jariah. Di lamun urang buka duit 10 juta di jariah kan 1 juta, maka nu kadahar di akhirat mun 1 juta, anu 8 juta maka kabur. Pakai ulin lah, pakai dahar, pakai pakaian yang sejalan. Pokoknya resep bedil, pakai uli bedil yang sejalan. Kan tetap apa yang kau pakai? Nah, guys. Kemudian menurut Imam Ghazali, al-fuqara'u, menurut basar, al-fuqara'u salah satu. Fakir itu gak bagi tilu. Hiji bahulaya, supaya kena ketinggian. Lalu tadi delapan musibah, kemudian fakir itu kebagi tilu. Hiji fakirun
layas kamu main roti ala yang khusus fahaza ma'aruhan yang fi'il nu pertama jalmi fi pakir dia belum pernah minta kepada orang lain ketika diberi pun oh. Pakir nomor hiji tara minta ketika dikasih nolak. Seorang raja penerus Harun al-Rasyid, sabada Harun al-Rasyid adalah Ma'mun. Setelah Ma'mun adalah Raja Mutasim Billah. Nah, ketika Raja Mutasim Billah menjadi raja di Irak, pas maleman pergantian tahun baru semacam ini. Pas maleman pergantian tahun baru, malam tahun baru, Raja Mutasim Billah menginstruksikan kepada Panglima. Cek Raja Mutasim Billah, wahai Panglima, informasi yang masuk ke meja saya, ada beberapa titik tempat-tempat hiburan masyarakat. Di Anu. Tolong amankan, kirim beberapa personil. Kemudian rapat, dikirim beberapa personil. Panglima tinggal sorangan, hayang nyaho pos kumaha hiburan aman jeung teu. Ngaran-ngaran Panglima kan jarang ka lembur. Model urang bae ka Polres, iraha ka lembur. Bupati jarang ka lembur. Nah, begitu seret ka lembur, neangan di mana aya hiburan, alamat aya. Begitu sepi di eta lembur. Gening sepi sebab seluruh masyarakat di malam tahun baru itu fokus aja di tempat-tempat hiburan. Harapan nanya ka saya aing cepat lima. Begitu seret di malam tahun baru percis seperti ayeuna. Aya aki-aki. Pas aki-aki naon? Legong teh. Salah. Aya naon? Di mana tempat hiburan? Umpamanya di Palembang dieu. Di mana tempat hiburan? Hiburan naon? Hiburan tahun baru. Oh, di dieu lurus, belok kiri, belok deui, pas pangbelokan. Eta aya tempat hiburan. Berangkatlah Panglima. Itu berangkat, belok kiri, belok. Oh, itu kuburan. Pasti ada di kuburan. Balik deui, pasti aki-aki aya keneh. Di mana tempat hiburan? Ayo tadi ku aing geus dibejakeun. Tempat hiburan di dieu lurus belok kiri belok kanan, pas belok kiri di situlah tempat hiburan. Saya sudah ke sana, yang ada itu makam umum. Lah etalah tempat hiburan. Akhirnya ku tempat hiburan pas itu. Tanya hoki iya Panglima. Panglima iya. Itulah tempat hiburan yang sejati. Enak cicing di luhur kuburan. Komo lamun geus di luhur kuburan. Tingali jalma nu di luhur kuburan kudu salat, kajero kuburan geus teu kudu salat, tinggal menikmati indahnya kuburan. Di luhur kuburan kudu maca Quran, masuk ke kuburan tinggal menikmati hiburan yang ada di dalam. Ki lamun kitu ngahina. Lain ngahina. Memang itulah tempat hiburan. Mane nu salah? Lamun arek nanya tempat hiburan, ulah ka jelema aki-aki, tanya ka budak kora anu teu boga ilmu jeung sajabana. Subhanallah, akhirnya ditampilin aki-aki, begitu ditampilin, alhamdulillah. Iya, aki-aki ditampilin alhamdulillah. Ditantang deui, tampilin deui alhamdulillah. Tukang lima Italian, begitu di Italian dalam hati nang ngomong, ih jelema aneh ditampilin alhamdulillah buah-buah kiai teh. Masya Allah Italian tertulus ke tempat hiburan dibawa ke istana. Begitu dibawa, assalamualaikum ya Raja Mutasim Billah, waalaikumsalam, mohon maaf sakitan, coba buka. Begitu dibuka, itu bro aman. Masya Allah, waduh, bening amat. Hei, Panglima, apakah Anda tidak tahu siapa ini? Saya tidak tahu.
inilah Ibrahim bin Adham, ulama besar di kota Mesir. Dia ahli ilmu, arek nanya keislaman ayah, nanya keimanan ayah, nanya toriko hakikat marifat ayah kami. Dicium tangan belakang Jepang lima asal ayah dipecat nulisnya hina dengan pendek kiai. Tadi ada bang lima ayah naon kunaon iya ditaliani ama anjen nangah hina abdi ngahina rumah. Abdi nanya tempat hiburan. Kuno dituduhkan kuburan. Ditaros. Benar ama? Benar. Kuno nama jawab kuburan. Sia raja tolol yang panglima tolol. Tempat hiburan orang-orang yang sudah tua adalah kuburan. Adapun bagi mereka yang tidak punya ilmu jauh dari nilai-nilai ibadah. Emang hiburan adalah tempat hiburan. Tapi kalau anda ingin menjadi ahli Allah. Nisda sama-sama. Akhirnya, udah ngasih sulah di terus-terusnya. Dibungkuslah hadiah. Ama-ama ngasih balik-balik-balik. Nah, ini. Duit, saya tidak mau. Masya Allah, diberi wa in utiya. Ketika diberi, layak khusus dengan antar genai. Akhirnya dibawakan kendaraan bagus, saya tidak mau menerima kendaraan. naik kendaraan, kudu kumaha amat. Seret sebagaimana tadi datangnya ke dia diseret. Aman, saya tidak mau amat. Tadi datangnya ke dia. Maafi yang gak hormat, Jepang lima yang gak hormat. Siang gak hormat gara-gara kesenyawa insya. Ketika belum tahu, anjen tengah hormat ke ayu, maka seluruh rakyat ku anjen teri hormat. Nyaho nah hormat sebab geus nyaho. Masya Allah. Ieu ketika nyarios al fakir la yas'al wa in atiya la ya'khudhu. Jadinya demoga teminta ketika dibere justru malah menolak. Ditolak. Ibrahim bin Adam kan munggah haji 14 tahun. Tanya dina kitab Tazkiratul Aulia. Dina kitab Tazkiratul Aulia, munggah haji di Irak ke Mekah 14 tahun. Margi setiap langkah salat 2 rakaat. Selangkah salat 2 rakaat, selangkah salat 2 rakaat. Atuh urang mah lamun kitu atuh. Ti dieu leumpangna ka Tajaya ge kudu bara poe. Begitu sampai ke Mekah ge Ka'bahna eueuh. Sampai ke Mekah Ka'bahna leuwih. Ya Allah ya Rabb, mana ieu Ka'bah? Cek Allah tenang, Ka'bah keur diinjem ku Rabi Abdul Adawiyah. Rabi Abdul Adawiyah hayang salat nyang hareup Ka'bah nu asli di bawah heula ku aing cek Allah. Masya Allah. Padahal Rabi Abdul Adawiyah no tariqah. Salah satu wali Allah, waliyatullah anu henteu make tariqah adalah Rabi Abdul Adawiyah. No. Henteu bertariqah Rabi Abdul Adawiyah, tapi menjadi wali-wali Allah. Rabi'atul-Adawiyah ini nak kirim tapi ayah ini nak kirim Tazkiratul Aulia. Jadi 14 tahun, namun orang ngarek urutan bangga, lempang teh ayah nak ke Mekah. Insya Allah modar manten. Allah, atuh orang untuk gitu lempang ke masjid, atuh sampai ke masjid sholat. Ke masjid di kanan untuk sholat, sholat tajan. Yang diuk deh. Jadi nomor kahiji, pakir. Menta ketika diberi menolak. Contohnya tadi Ibrahim bin Adham. Lain seletik begitu di lembur. Ya. Ketika diberi tidak mau. Diberi tidak mau. Musim pencalonan lurah. Diberi amplop. Saya tidak bisa dibeli. Berapa duit saya tak? 500. Oh, begitu 5 juta. Tidak mau. 10 juta. Kami bisa 10 juta. Tidak tak begitu. Aduh, ke 10 juta, ke 1 juta, dibeli. Nah, jadi terakhir bahwa wayahna rada penting. Ini pakir kabagi pilu, pakir paling hebat, yaitu pakir yang tidak minta-minta. Kemudian ketika diberi, ditampanan. Ini contohnya adalah Ibrahim bin Adham. Adapun lamun dikisahkan, mual mai sampai jam hari tengah peti. Ya Ibrahim bin Adam.
terakhir baca selawat bela selawat Jibril di malam ayuna, mudah-mudahan mungkin ditutup doa akhir tahun ulama. Sallallahu